Hai teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ini dia soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X min 4 mutlak lebih kecil dari 16. Oke, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak dari soal ini adalah mutlak fx mutlak lebih kecil dari a. Penyelesaiannya adalah min a lebih kecil dari fx lebih kecil dari a. Kita lihat dari soal diketahui mutlak X min 4 mutlak lebih kecil dari 16. Maka Fx sama dengan X min 4 A sama dengan 16. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X min 4 mutlak lebih kecil dari 16 adalah min A sama dengan min 16 lebih kecil dari Fx sama dengan X min 4 lebih kecil dari A sama dengan 16. Ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan semuanya akan ditambah 4. Sehingga pertidaksamaannya menjadi min 16 plus 4 lebih kecil dari X min 4 plus 4 lebih kecil dari 16 plus 4. Min 16 plus 4 sama dengan min 12. Lebih kecil dari X min 4 plus 4 sama dengan X. Karena min 4 plus 4 habis. Lebih kecil dari 16 plus 4 sama dengan 20. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X min 4 mutlak lebih kecil dari 16 adalah min 12 lebih kecil dari X lebih kecil dari 20. Ini dia jawabannya. Oke. Berikutnya kita punya dua soal latihan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 4x plus 3 mutlak lebih kecil dari 11. Kemudian, soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak x min 2 mutlak lebih kecil dari 3 mutlak X plus 7 mutlak. Kedua soal tersebut dapat kalian kerjakan di kertas coretan atau di buku tulis kalian masing-masing. Oke, sekian pembahasan soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!